Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Mujahadah Rubu Usana Penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya Yang diperuntukkan bagi kanak-kanak Dan terbuka untuk umum Segera dimulai Kepada penata acara Saudari Nurmani Hayatus Zuha Binti Bapak Munirul Ihwan dari Ampel Gading, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi salatu wassalam Alaika wal ali ayya khairal anam Rabbun karim Wa anta dhu khulkin adim Fashfa'lana indal karim يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موسيلة للحضرة العليا أما بعد Dengan senantiasa memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah nadroh mauti hadza zaman radhiyallahu an. Resepsi Mujahadah Rubu Usanah kanak-kanak penyiar shalawat wahidiyah Malang Raya dalam rangka halal bihalal 1 Syawal 1440 Hijriah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara. Kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta sari tilawahnya. 3.
penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muqaddimah salawat wahidiyah dan tahlil. 4. Sambutan-sambutan. 5. Pembacaan puisi. 6. Kuliah wahidiyah. 7. Penutup atau nida. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab sambil menghayati arti dan maknanya, terutama ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinasyiratal mustaqim. Mari sungguh-sungguh hati kita mengatakan, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Rara Humaira Al-Jadid binti Bapak Edi Amiruddin dari Tajinan, beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Saudari Eksanta Zidzevea binti Ibu Wiwik dari Pakis. Kepada keduanya dihaturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin adhim, fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal wasu salamullah alaika rabbini biiznillah, wandur ila ya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tatkala al-qur'an dikumandangkan, diam dan dengarkanlah dengan penuh perhatian agar rahmat Allah diturunkan atas kamu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raja keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang raja itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Shadaqallahul 'adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghafi radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.
bersambung pada acara ketiga, penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukadimah salawat wahidiyah yang akan dibacakan oleh saudari Felicia Atanaila Salsabila binti Bapak Lambang Relayudin dari Pakis, dan pembacaan tahlil yang akan diimami oleh saudari Syifa Majidah binti Bapak Ma'ruf Adnani dari Ampel Gading. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana بالواحديات بفضل ربنا الحمد لله الصلاة والسلام عليك والآل يا خير الأنام رب كريم وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْغَوْثُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ رَبِّي بِإِذْنِ اللَّهِ وَانْظُرْ إِلَيَّ سَيِّدِي بِنَظْرَةٍ مُوصِلَةٍ لِلْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ أَمَّا بَعْدُ. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, rekan-rekanku kanak-kanak yang kami sayangi, mari acara penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama dengan azab lahir batin yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Mari kita terapkan rasa istidhar, merasa benar-benar seperti berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh takdim dan mahabbah, serta dijiwai dengan lillah billah, lirrasul birrasul, lilghas bilghas, dan seterusnya. Maaf bagi para hadirin hadirat dan rekanku kanak-kanak, mungkin ada yang belum kenal atau belum hafal dengan sholawat wahidiyah. Jika berkenan, cukup membaca nida. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Diulang sampai acara permohonan doa selesai, atau membaca sholawat lain yang lebih disukai. Yang terpenting, marilah kita laksanakan dengan ikhlas. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد مع أمة الله وفيضاته وأمتاده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بأدد مع أمة الله وفيضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد مع أمة الله وفيضاته وأمتاده اللهم كما أنت أهل صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوهدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحط به علمك وأحصه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وأرحمه وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وأرحمه وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تردى كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وأرحمه وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تردى كنت شخصا هالكا قدرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه
دلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامي دل يا سيدي يا رسولي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يشرف تحوهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافعي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسرف تهوهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافعي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسرف تهوهدنا قرب وألف الفاتحة كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي فَأَوْ إِنَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أعوذ بالله من آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كما أنت أهل صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا
wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa alu. Nas'aluka Allahumma bihamdihi anturiqona filjati bahril wada hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharaka wa la nasuna ila biha wa tarzuqona tamama mawfiratika ya Allah wa tamama ni'matika Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adzadza ma hata bihi ilqa wa asaw kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahil azim
Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa talbiyah wa min ghursi adz zaman radhiyallahu anna drah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumna wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya serta imam muqaddimah salawat wahidiyah dan pembacaan tahlil disampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah amin. Bersambung pada acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya. Sekaligus mewakili panitia pelaksana, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sugianto. Kepada beliau kami haturkan. Kepada Bapak Kiai, Ibu Nyai,
tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami hormati, kepada Bapak Camat beserta jajarannya atau yang mewakili, kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati kepada para bapak-bapak yang duduk di DPC PSW Malang Raya dan Bapak Majelis Takim Malang Raya, yang kami hormati kepada para bapak ibu pengamal penyiar Shalawat Wahidiyah, yang kami hormati kepada para remaja dan anak-anakku yang kami cintai. Pertama-tama izinkan kami untuk ikut di belakang para bapak ibu untuk bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, hidayah dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini dalam acara mujadah rubu usanah kanak-kanak dan halal bihalal dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kedua kalinya sholawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan kepada kepangkuan Baginda Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan jangkungan syafaat tarbiyah dan tuntunannya kepada kita semua, tuntunan jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam takdim, salam ikroman wa takdiman wa mahabatan juga mari sama-sama kita haturkan kepada para aulia, para kekasih Allah dan para wali-wali Allah, min awalihim ilakhirihim, khususan khasiatah zaman radhiyallahu ta'ala anhum, yang juga selalu memberikan jangkungan sorotan nadroh dan doa restunya kepada kita semua. Para bapak ibu pengamal penyiar sholawat wahidiyah yang kami hormati, di zaman yang sudah akhir ini, kewajiban kita terhadap putra putri kita, kewajiban yang sangat lebih untuk menyelamatkan putra putri kita selamat di dunia maupun di akhirat. Di zaman yang sudah akhir ini, banyak godaan, banyak tantangan yang harus dihadapi putra-putri kita. Mari pada pagi hari ini kita bergandeng tangan, mengangkat tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangkungan syafaat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan putra-putri kita diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk putra-putri kita, kami mohon untuk bersungguh-sungguh mendoakan orang tua, mendoakan kami, karena di zaman yang sudah akhir ini, orang tua mata hatinya sudah mulai gelap, sudah mulai tidak bisa melihat lagi. Apabila orang tua yang sudah buta hatinya, ini untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sangat sulit sekali. Keinginan dari orang tua adalah untuk menyelamatkan anak-anak, karena tantangan di zaman yang sudah akhir ini, tantangan anak-anak akan lebih berat daripada orang tua. Harapan dari orang tua berkeinginan untuk meneruskan orang tua untuk yang lebih baik lagi. Anak-anak dimohon untuk yang zaman sudah akhir ini untuk lebih mengajak umat masyarakat untuk sadar kembali kepada Allah, sadar fafiru ilallah wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari di dalam berdoa nanti kita memohon bersama dengan anak-anak. Doakan orang tua ini yang sudah mulai gelap mata hatinya.
Mari nanti kita bersama-sama dengan Ibu Nyai untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami mewakili dari Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah Malang Raya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh panitia dan donatur yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara Mujadah Rubu Usanah pada pagi hari ini. Dengan ucapan teriring doa, jazakumullahu khairati wasa'atati dunya wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para bapak ibu dan semua anak-anak yang telah hadir pada acara ini, khususnya kepada para bapak ibu, untuk mengajak putra putrinya di pagi hari ini untuk bersama-sama mengadakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa ini, khususnya bangsa Indonesia, khususnya fitini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kami juga tadi mewakili dari panitia, sekali lagi juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin hadirat, para bapak ibu yang telah hadir di dalam acara doa bersama pada pagi hari ini, teriring doa jazakumullahu khairati wasa'atati dunya wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu, sebelum acara sambutan ini kami akhiri, ini ada pengumuman yang kami sampaikan. Undangan kepada SPKW dan SPWW Semalang Raya, Supervisi BPWW dan BPKW Raya, hari Minggu tanggal 23 Juni 2019. Adapun tempat rumah Bu Yulias Tiawati, Desa Wringin Anom, Dusun Kunci, Kecamatan Poncokusumo atau arah ke Gunung Bromo, dengan pembicara yaitu Dr. Anda Haja Tati Farihah dan bersama BPKW Pusat serta BPWW Pusat. Ini undangan kepada para bapak ibu, dimohon kehadirannya untuk hari Minggu tanggal 23 Juni 2019. Para bapak ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari kami. Segala khilaf dan salah mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa min khasiat zaman anadroh wal barokah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari tokoh masyarakat Kecamatan Gondanglegi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Jayadi Asalami. Kepada beliau kami haturkan.
mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, wa tamama ma'rifataka ya Allah, ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa tamama ma'rifata ridwanika ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. حضرات الكرام. Dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, bin sesepuh, dumateng para undangan, dumateng sesepuh Kiai Haji Mu'alif dari Malang. Juga saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, ananging boten ngirangi rasa takzim kula dumateng panjenenganipun. Salatuhu wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam dipun aturakan dumateng baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun membina dumateng keluarga kula panjenengan sedaya, mulai alam jahiliyah, mulai alam kebodohan, dumugi alam ilmiah, inggih menika dengan adanya dinil Islam. Amin, amin, Allahumma amin. Dumateng para hadirin ingkang kawula mulyakaken,
ingriki kulo mewakili dari lapisan masyarakat sak daringipun bo pilih mangke wontang kehilafan kekirangan anggenipun kula nyampiaken kula ngaturaken agungi pangapunten ingkang agung dumateng para hadirin ingkang kula mulyakaken keranten sak menika tasih wonten sisa-sisa bulan Syawal inggih menika kangge mohon maaf lahir batin. Dados kula-kula jenengan sanika kula dumateng panjenengan nedhi sepura sing kathah keranten kula niki mboten saged napa-napa burupun niki wau terpaksa akhire nggih memberanikan diri. Sasatunipun kathah sesepuh-sesepuh ingkang langkung prayugi menawi dipun bandingaken jauh lebih jauh ananging apabila tidak ada rotan seperti saya pun bisa dipakai terpaksa. Dumateng para hadirin ingkang kula hormati, monggo kula tinimpan jinan sedaya menika sami-sami muji syukur dumateng ajeni Allah sami membimbing membina dumateng putra putri kula dini panjenengan sedaya menika kangge ningkataken mujahadah robusana lamugi mugi sedaya menika asal hidayahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala asal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binjang-binjang kula panjenengan ingkang dipun harapaken dumateng para hadirin putra putri kula dimanjinan sedaya niki adalah penjenjang adalah pendukung kula kalian panjinan sedaya dan mugi-mugi majlis ingkang kathah menika putra putri kula panjenengan saged meneruskan bapak ibu dibandingaken sak menika kathah tiyang ingkang lupa dumateng pendidikan ugi sedaya akidah-akidah akhlak pun sangat merosot kata akidah-akidah akhlak sakmenika sangat merosot. Suatu contoh menawi tata krama dipun damel sajelas-jelasipun suatu contoh sakmenika kata tiyang sing akhlakipun sudah merosot iki termasuk kula ki ambek merosot. Sak menika biasa niku menawi enten wali matur urus kegempalan niku biasane ndamel wedang karan teh kangge napa niku cingkir. Cingkir niku pun sampe notok-notok kersane boten isin. Nek sak menika boten, Bu. Damel aku wah dindi sing kurang dilemparno dindi sing kurang dilemparno subhanallah subhanallah Allahumma sholli ala Muhammad sangat merusak datang akidah kula panjenengan sedaya. Lajeng sakmenika ibaratipun kula kalian panjenengan seniki poso bulan Ramadan menawi tasik dereng di dalaken kewajiban kula dini panjenengan sedaya arupi fitrah maka permohonan maka puasa kita masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anangi putra putri kula kawan panjenengan sedaya niku mujahadah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah tembus Bu napa ingkang dipun karepaken panjenengan sedaya. Amin Allahumma milau menika kula sangat mengharap dumateng putra putri kula panjenengan monggo dipun pupuk sak sae-saenipun pun ngantos ketinggalan zaman sak menika pun zamanipun maju Bu nggih sampun maju dados kula niki wau ningali melawi saking prosedur Bapak Ketua sampun lengkap dados kula niki namung garis bawahi
kula mewakili dari lapisan masyarakat nggih bilih wonten kehilafan anggenipun kula nyampaikan kula saderengipun ngaturaken agungipun ngapunten. Dumateng para hadirin rahimakumullah, mugi-mugi putra-putri kula panjenengan jagat nikatakan ibadah dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang sing sepuh-sepuh ingkang lumpuh sedaya mugi-mugi dipun paringi kekuatan tebel iman, dipun paringi kesabaran. Amin Allahumma amin. Dumateng para hadirin kula mewakili dari desa Gondang Legi Kulon, sak derenge ngaturaken pangapunten dulur nggih. Sak jatose kula niki tiyang dhuwur obok tapi tirase napa nggih? Tirase tiwang tiyang Jawa Rama Dhura, tapi nggih mboten saged tetep anu tinggal Madura niki ketinggal nggih. Mau ndak mau ketinggal. Niki insyaallah kula nggadhah damel kula nedhi tulung bantuan doa panjenengan wabil khusus yang kecil-kecil yang tidak pernah berdosa ini. Mugi-mugi niatan kula ingkang sae diringkul di Allah dihijabai niatan sedaya perangkat dari Gondang Legi Kulon. Mugi-mugi kepala desa yang lama tetap dihijabai niatipun. Ala kulli hadin ya al-Fatihah. Fatihah ingkang nomor kalih monggo kintun donga dumateng keluarga kula panjenengan sedaya ingkang sampun wangsul dumateng ngajeng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya tiyang sepah kula panjenengan ingkang sampun wangsul mugi-mugi amal ibadahipun dipun tampi dening Allah, dipun selamataken saking adabe Gusti Allah, dipun jembaraken kuburani, dipun aku umat Muhammad mulai dunya dumugi akhirat. Ala kulli hadihi al-Fatihah. Mekaten saking kula sadherengipun kula ngaturaken agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua beliau kami haturkan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara kelima pembacaan puisi yang yang akan dibacakan oleh saudari kita Jihad Fisabilillah binti Bapak Lukito dari Tajinan dan saudari Aninda Lailatul Ismi binti Bapak Bahrul Hidayah dari Bululawang beserta rekan-rekannya. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Nila.
dan kita lanjut. Ya Sir, dengan acara suci. Ya Sayyidi, jangan biarkan kami tenggelam. Ya Sayyidi, imperialisme. Ya Rasulullah, sayangilah kami. Ya Sayyidi, belailah kami. Ya Rasulullah, antarkan kami dengan doa Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari jihad fisabilillah dan saudari Aninda Lailatul Ismi selaku pembaca puisi beserta rekan-rekannya disampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada acara ke-6 Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah pertama akan disampaikan oleh Saudari Putri Anjarwati binti Bapak Muhammad Ro'iyuddin dari Tumpang. Kepadanya dihaturkan.
Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal gawthu salamullah alaika rabbini bi'iznillah. Wa anzur ilayya sayyidi binazura musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para bapak alim ulama, para bapak kiai, masyayikh, asatid dan asyatidah, serta sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan, khususnya Ibunda Nyai Hajah Evi Nurhayati, Ketua Badan Pembina Wanita Wahidiyah Cabang Surabaya yang kami muliakan, para bapak yang duduk di majelis tahkim dan dewan pimpinan, serta para pengurus penyiar Solawat Wahidiyah dari tingkat cabang sampai imam-imam jamaah Semalang Raya yang kami hormati, para bapak pejabat pemerintah baik sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, hadirin hadirat, para bapak ibu pengamal solawat wahidiyah, serta para tamu undangan dan kakak-kakakku remaja serta rekan-rekanku kanak-kanak yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini untuk uraian tasyakur, sanjungan salawat beserta salam dan salam ikroman wa takdiman kami makmum kepada pembicara yang terdahulu. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan beberapa kalimah, terlebih dahulu kami memohon bantuan dukungan doa restu agar yang kami sampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat barokah, karomah, nadroh dari beliau wawthu hadas zaman radhiyallahu an, membuahkan ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-Khalqi hadi al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wa anzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah Al-Fatiha. Hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak rahimakumullah, sampai hari ini kita masih merasakan nikmatnya kegembiraan, keceriaan suasana Idul Fitri. Dan dalam momen mujahadah rubu'us sanah, tentu kami tak lupa mengucapkan minal aidin wal fa'idin. Semoga semua kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, disengaja atau tidak, baik yang berhubungan dengan haknya Allah maupun haknya manusia, terutama sesama saudara muslim, telah diampuni dan terhapus tanpa sisa sedikit pun, sehingga sesuai dengan makna Idul Fitri, yakni kembali kepada kesucian. Sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dalam suasana Idul Fitri dan halal bihalal. Teman-teman tahu enggak apa artinya halal bihalal? Saya ulangi sekali lagi ya. Teman-teman tahu enggak apa artinya halal bihalal? Halal bihalal itu ada 4 makna. Yang pertama, bisa bermakna menyelesaikan problem atau masalah. Kedua, meluruskan benang yang kusut. Ketiga, melepaskan ikatan. Keempat, mencairkan yang beku. Keempat makna tersebut dipilih karena sesuai dengan hakikat Hari Raya Idul Fitri. Makna halal bihalal adalah perbuatan yang mengantarkan kita untuk meluruskan benang yang kusut, menghangatkan hubungan yang tadinya beku, sehingga mencair kembali, menyelesaikan kesulitan dan permasalahan yang bisa menghalangi terjadinya kerukunan dan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama. Teman-temanku, saat kita halal bihalal seperti ini, kita berkumpul dengan keluarga, kerabat, sahabat, tetangga, teman bermujahadah, orang tua, guru dan sebagainya. Bisa jadi di antara kita pernah bertengkar
punya salah, selisih paham akibat ucapan dan lirikan mata yang disengaja atau tidak, sehingga menjadikan gumpalan titik noda hitam dalam hati kita yang mengakibatkan hati kita terbelenggu oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Oleh karena itu, mari kita cairkan gumpalan noda hitam itu dengan saling meminta dan memberi maaf, agar di akhirat nanti kita bebas dari tuntutan hakul adami. Apabila kita pernah mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, maka kita minta kehalalannya. Mari kita berlapang dada, mudah memaafkan dan saling kasih mengasihi. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, inna fi qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajahaluna alayya." Faqala, "La in qulta kama qulta faka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallah zahirun alayhim ma dumta ala dhalik." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki kerabat, saya sambung, tapi mereka malah memutuskan. Mereka berbuat buruk pada saya, tapi saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka berbuat jahil pada saya, tapi saya sabar, tidak ingin membalas dengan yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika yang kamu katakan itu benar, maka seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya, dan senantiasa Allah akan menolong kamu selama kamu terus berbuat seperti itu." Rekanku kanak-kanak rahimakumullah, sebelum Idul Fitri tiba, kita diajarkan untuk menempa jiwa kita melalui ibadah puasa, yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa yang takwa. Teman-teman, mengertikah apa arti takwa? Tidak. Tidak. Teman-teman, mengertikah apa arti takwa? Tidak. Tidak. Yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tanda dari puasanya seseorang itu sukses adalah dia semakin bertambah takwanya kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tandanya orang yang bertakwa diantaranya sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarwa
wal-dharai wal-kazimin al-wail wal-kazimin al-wail wal-afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang maupun susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Tanda pertama dari orang yang bertakwa adalah menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Kita sudah diajarkan untuk mendermakan sebagian harta kita dengan kewajiban berzakat fitrah, yang kita teruskan dengan melaksanakan bimbingan berdana box yang bisa kita laksanakan dalam keadaan dan kondisi susah maupun senang. Yang kedua, menahan amarahnya. Rekan-rekanku, setelah puasa dan Idul Fitri, apakah kita masih suka marah-marah kepada ayah ibu kita? Tidak. Suka memaksa minta ini itu? Tidak. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Rekanku, masihkah hari ini kita belum memaafkan kesalahan saudara kita? Sudah. Masihkah dalam hati kita ada rasa benci kepada teman kita? Tidak. Tentu kita sendiri yang bisa menilai semua itu. Rekanku, jangan sia-siakan momen ini jika masih ada setitik noda kebencian dalam hati kita kepada rekan kita, maka hapuslah. Jika masih terselip marah, hilangkanlah. Jika ada setetes dendam, gantilah dengan memaafkan. Niscaya kita akan menjadi anak yang dicintai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghawthi hadha zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semua kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min wasi radhiyallahu an
an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan kuliah Wahidiyah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarramah Ibu Hajah Evi Nurhayati, Ketua Badan Pembina Wanita Wahidiyah Cabang Surabaya. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Satu ya anak-anak ya. Dan Allah menyintai perkara yang ganjil. Yuk sekali lagi diganjilkan jawab salamnya tiga kali. Harus lebih kompak dan lebih semangat ya anak-anak. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali bikal khairun ni'am. Ya sayyidi, ya sayyidi adrikni anta rasulullahi haqqur rabbini wal muslimina wal muslimati ajma'in. Anta habibullahi rabbil alamin. Ya rahmatan lil alamin wat tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du, hadratul kurama, para alim, para ulama, para kiai soho ibu nyai ingkang tansah kawula taati, wabil khusus dumateng para bapak kiai, para ibu nyai yang duduk di majelis tahkim cabang dan dewan pimpinan cabang penyiar Shalawat Wahidiyah Malang Raya yang saya hormati, segenap pengurus Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Cabang Malang Raya yang saya hormati, Bapak Ibu penyiar Shalawat Wahidiyah yang duduk di kecamatan hingga imam-imam jamaah yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya yang saya hormati, para orang tua, para pembina kanak-kanak yang saya hormati, serta tak lupa kepada anak-anakku, remaja, mahasiswa, serta kanak-kanak Wahidiyah yang senantiasa didamba-dambakan perjuangannya oleh beliau mu'alif Shalawat Wahidiyah yang senantiasa saya sayang. Kepada ananda protokol yang saya taati, hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat, khususnya anak-anakku Wahidiyah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mengingat hari sudah semakin siang, semakin panas, untuk itu anak-anakku, mengenai uraian tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salam ikraman takdiman wa mahabbatan kepada beliau para waliullah, kekasih-kekasih Allah min awwalihim ila akhirihim, khususan khausah beliau ghausu hadaz zaman radhiyallahu an. Saya makmum kepada ananda-ananda yang terdahulu. Dengan harapan jangkungan doa restu beliau-beliau yang saya sebut di atas tadi,
benar-benar memberikan doa restunya kepada kita semua, sehingga di dalam kita berjuang, khususnya di dalam mengajak umat masyarakat jami'al alamin, terutama mengajak anak-anak bangsa ini untuk sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa mendapat doa restu dari beliau-beliau dengan doa wa a'ada 'alaina ya Allah min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana ya Allah bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, terutama anak-anakku pengamal sholawat wahidiyah cabang Malang Raya yang senantiasa ibu sayangi, mengingat pada kali ini masih dalam suasana lebaran, masih dalam bulan Syawal pula, oleh karena itu dari diri pribadi saya turut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maghfurina wal mardiyin wa minal ladina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosataini fid dini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kanak-kanak wahidiyah yang senantiasa ibu sayangi, setelah kemarin, bulan kemarin kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, selanjutnya kita menjumpai hari kemenangan kita. Hari apa anak-anak? Hari Raya Idul Fitri. Kalian libur ya adik-adik sekolahnya? Libur lama, panjang sekali, sampai kurang lebih 2 minggu. Kalian diajak bersilaturahmi, ada yang pulang kampung, mudik istilahnya anak-anak ya, pulang ke kampung halamannya, silaturahmi ke rumah kakek nenek kalian, silaturahmi ke rumah saudara dan kerabat. Kemudian setelah itu untuk memanfaatkan libur panjangnya, tak lupa kedua orang tua kalian mengajak kalian mengisi waktu libur untuk berwisata. Adik-adik ada yang berwisata kemarin? Ada yang ke pantai, ada yang ke waterpark, ya, ada yang ke taman safari. Wah, semuanya sibuk untuk menghabiskan waktu liburannya. Lah, di penghujung akhir liburan kalian pada siang hari ini, kalian semua juga diajak berwisata religi oleh para pembina dan kedua orang tua kalian. Di mana anak-anak? Ya di sini, ini wisata religinya kanak-kanak wahidiyah. Sebelum besok hari Senin sudah masuk sekolah. Anak-anak yang senantiasa ibu sayangi, kali ini kalian diajak duduk di atas karpet ini menghadiri acara apa anak-anak? Acara apa anak-anak? Seperti yang di banner ini dibaca? Mujahadah Rubu'usana, yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Malang Raya. Coba sekarang ibu mau tanya, anak-anak ini sudah tahu belum sih mujahadah rubu'usana itu mujahadah apa anak-anak? Sudah tahu anak-anak mujahadah rubu'usana itu mujahadah apa?
Mujahadah Rubu Usana itu salah satu dari bimbingan beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah. Siapa anak-anak nama beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah? Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Ini adalah salah satu bimbingan dari beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah. Namanya aja Mujahadah Rubu Usana. Ada kata rub'u sanatin, itu berasal dari bahasa Arab. Rub'un itu seperempat, sanatin itu tahun. Berarti mujahadah rub'u sana itu mujahadah yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah setiap seperempat tahun sekali. Sekarang ibu mau tanya, seperempat dari satu tahun itu ada berapa bulan anak-anak? 12. Seperempat dikali 12 atau 12 dibagi 4 sama dengan berapa anak-anak? 3. Berarti mujahadah rubu usana ini mujahadah yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Ternyata bimbingan beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah ini tidak hanya mujahadah rubu usana, tapi ada yang namanya mujahadah yaumiyah. Terus ada lagi mujahadah yaumiyah, mujahadah yaumiyah itu mujahadah yang dilaksanakan setiap hari oleh para pengamal wahidiyah di tingkat desa, di keluarga, di setiap keluarganya masing-masing. Terus ada lagi mujahadah usbu'iyah yang dilaksanakan di PSW kecamatan, di PSW tingkat desa. Kemudian ada lagi mujahadah syahriyah, mujahadah yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Siapa yang menyelenggarakan? PSW di tingkat kecamatan. Ada lagi mujahadah rubu usana seperti halnya pagi hari ini. Terus dilanjutkan lagi, ada mujahadah nisfu sana, dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur. Insya Allah nanti tanggal 6 Juli akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, hingga sampai puncaknya pada Mujahadah Kubro. Seluruh pengamal Salawat Wahidiyah yang ada di dunia kumpul jadi satu di acara Mujahadah Kubro yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah. Di mana? Di Rejo Agung, Ngorojom, Jombang. Anak-anak yang senantiasa ibu sayang, bimbingan-bimbingan ini sengaja diberikan oleh beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah untuk kalian semua anak-anak. Apa sih tujuannya anak-anakku? Kok beliau Mu'alif memberikan bimbingan-bimbingan berupa mujahadah? Tidak hanya mujahadah rubu usana, mulai dari mujahadah harian, mingguan, bulanan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Sebenarnya apa sih tujuannya? Anak-anak ada yang tahu? Tidak. Anak-anak ada yang tahu tidak? Tujuan beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah memberikan bimbingan-bimbingan ini tidak lain adalah agar anak-anak ini senantiasa dicetak sebagai anak yang soleh dan solihah. Lah, dalam hal ini anak-anak, sesuai dengan program pemerintah yang mana selama ini pemerintah mencanangkan program untuk pembangunan pendidikan karakter anak-anak, yang mana di setiap sekolah-sekolahan
diharuskan mengadakan pendidikan karakter. Lah tujuannya apa pendidikan karakter ini? Agar anak-anak bangsa, termasuk kalian anak-anak Wahidiyah yang ada di sini, senantiasa menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang cerdas lahiriah dan juga batiniahnya. Itu tentunya. Jadi tidak hanya menjadi anak-anak yang berintelektual saja, tapi juga anak yang mempunyai jiwa waliullah, jiwa seperti jiwanya para wali kekasihnya Allah. Mengapa anak-anak kok berintelektual saja itu tidak cukup? Mengapa kok belum cukup berintelektual saja? Kok cerdas otaknya saja, kok pinter otaknya saja itu belum cukup? Kenapa? Karena kalau anak hanya cerdas otaknya saja, banyak anak-anak sing pinter ning gampang minteri wong tu wani, gampang ngakali wong tu wani. Pintar di sekolah pun dia mendapat juara satu, tetapi karena kepinterannya itu seringkali dia suka berbohong, tak terasa membohongi kedua orang tuanya. Terkadang, permisi, maaf ya anak-anak, dikasihi uang SPP. Nah, ini untuk bayar SPP. Jangan lupa ya, bulan ini juga waktunya bayar, dibayarkan ke TU, Tata Usaha. Kalau anak hanya cerdas otaknya saja, oh tahu SPP ini harganya, biayanya sekolah sekitar 75.000 atau 100.000. Tahu, uang banyak 100.000. Kalau dibuat untuk beli jajan ke Indomaret, dapat banyak. Ketika di sekolah, orang tuanya, maaf, gurunya laporan ke ibunya, ke bapaknya, Bu nyuwun sewu, putra panjenengan gadahi tunggaan di bulan ini, SPP-nya belum dibayar. Loh kok bisa pak? Kok bisa toh Bu Guru? Padahal saya sudah menitipkan uang SPP sekian ratus ribu ke anak saya. Apa belum dibayarkan? Nyuwun sewu Bu, buktinya ini ada. Anaknya belum menerima stempel dari sekolahan. Cerdas otaknya saja. Tahu itu kalau uang nominalnya banyak. Ning kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya tidak digali, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga tidak kaget kalau zaman sekarang itu akeh arek-arek cilik sing pinter ning gampang minteri tiang sepai. Karena pada hakikatnya manusia itu, para bapak, para ibu, dianugerahi tiga kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kecerdasan intellectual quotient. Yang kedua, emotional quotient. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual quotient. Tiga kecerdasan inilah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di antara ketiga kecerdasan ini, yang paling dominan bekerja adalah kecerdasan emosional dan spiritual pada diri anak. Oleh karena itu, beliau mu'alif sholawat Wahidiyah, di samping mempunyai visi dan misi untuk mencetak kanak-kanak Wahidiyah ini menjadi kanak-kanak yang berintelektual dan berjiwa
jiwa waliullah. Beliau menggali potensi putra-putri kita semua, potensi kekuatan batiniahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diketuk dan dimanfaatkan untuk bertaqarrub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita para orang tua ditanya, pasti semuanya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Gak ada orang tua di muka bumi ini ditanya, ibu pengen anaknya menjadi anak toleh? Gak, mak, gak ada. Semuanya pengen menjadi anaknya ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Coba sekarang saya tanya kepada adik-adik, anak-anak, anak-anak pingin menjadi anak yang soleh dan solihah? Pingin? Sekarang ibu tanya, kalian tahu artinya soleh dan solihah itu tahu anak-anak? Tuh, katanya kepingin jadi anak yang soleh dan solihah, tapi kok enggak tahu soleh dan solihah artinya apa? Apa artinya soleh dan solihah? Solihun, solihatun berasal dari fi'il madi solaha, artinya baik. Anak yang soleh dan soliha itu anak yang baik. Lah, yang menjadi tanda tanya orang tua zaman sekarang, baik itu standarnya apa toh bu? Sudah saya sekolahkan di sekolah yang bertaraf internasional, sehari-harinya menggunakan kurikulum internasional Cambridge, menggunakan bahasa Inggris. Ya sudah saya ngajikan di TPA, lantas standarnya anak yang soleh, anak yang baik itu yang bagaimana? Lah di sini beliau mu'alif sholawat wahidiyah mengajarkan kulo kalian panjenengan sedoyo sebagai para pembina dan sebagai orang tua, ternyata standar anak soleh dan tidaknya itu tergantung di dalam hati putra putri kulo kalian panjenengan sedoyo. Tidak asing dalil yang didawuhkan para alim, para ulama, para da'i-da'iyah, inna fil jasadi lamut ghotan idha soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ternyata anak-anak, di dalam tubuh kalian ini terdapat segumpal darah. Kata Rasulullah, apabila segumpal darah ini baik, maka seluruh anggota tubuhmu, seluruh gerak-gerikmu akan memunculkan, menimbulkan gerak-gerik yang baik pula. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini kok rusak, sakit, maka seluruh tubuhmu, jasadmu juga akan rusak. Ala wahyal qalbu. Hei anak-anak wahidiyah, ingat-ingat yang segumpal darah itu tadi apa? Qalbun, hati kalian anak-anak. Jadi yang menjadi penentu anak kula kalian panjenengan sedoyo menjadi anak soleh atau tidaknya, monggo dikoreksi atine putra putri kula kalian panjenengan sedoyo. Anak-anakku yang senantiasa ibu sayang, tadi dikatakan kalau segumpal darahnya ini kok sakit, kok rusak, maka kalian juga akan mustahil menjadi anak yang soleh dan solehah. Kadang kita tidak merasa anak-anak, selama ini hatiku baik-baik saja kok bu, badanku gak panas, gak demam, aku juga gak flu,
badanku gak capek semua, hatiku baik-baik saja, aku senang. Kadang kalian merasa seperti itu ya anak-anak ya? Ya. Tetapi tak terasa kadang ketika kalian melihat temannya, waduh, sepatunya temanku baru, aku kepingin. Waduh, tadi loh bu, si Cindy tadi berwisata ke pantai sama keluarganya, aku pingin. Gak terasa kalian iri kepada teman-temannya. Itu menandakan kalian hatinya juga sakit, adik-adikku. Oleh karena itu, bersama beliau mu'alif sholawat wahidiyah memberikan sebuah program, yang mana program ini berupa bimbingan bermujahadah, mulai dari mujahadah yaumiyah hingga mujahadah kubro. Dengan kekuatan batiniah kalian yang senantiasa dieksplor oleh beliau, diketuk kekuatan batiniah kalian, diajak untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa melalui doa sholawat wahidiyah. Lah, mujahadah-mujahadah itulah yang dikatakan dengan mujahadah wahidiyah. Kenapa kok menggunakan sholawat berupa sholawat wahidiyah? Satu-satu dulu ya adik-adik, kenapa kok menggunakan sholawat? Karena sholawat itu salah satunya faedah yang paling besar. Terima kasih mas. Salah satu faedah terbesar dari pembaca sholawat adalah intiba'u surati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal qalbil musalli. Faedah terbesar daripada membaca sholawat adalah tercetak surah, bentuknya, akhlakul karimahnya, akhlak terpujinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati anak-anak yang mau memperbanyak membaca sholawat. Apalagi sholawatnya yang dipakai adalah sholawat wahidiyah. Apa tujuan tujuan beliau mu'alif sholawat wahidiyah mencetak sholawat wahidiyah? Ada yang tahu anak-anak? Litasfiyatil qulub wal ma'rifati billah. Untuk menjernihkan hati, membersihkan hati anak-anak ini. Kalau hatinya sudah bersih, sudah jernih, insya Allah dia akan mudah makrifat kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang menjadi catatan kulo kalian panjenengan sedoyo sebagai orang tua. Keinginannya sangat besar agar anak-anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Tetapi kita lupa kadang memperhatikan hati putra putri kulo kalian panjenengan sedoyo yang selama ini sakit ning kulo kalian panjenengan sedoyo mboten nyadari. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan sholawat wahidiyah dikatakan mujahadah wahidiyah. Lah sekarang yang menjadi pertanyaannya anak-anak pasti, mujahadah itu apa bu? Anak-anak tahu mujahadah itu apa artinya? Ada yang mengatakan mujahadah itu bersungguh-sungguh. Betul. Bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan mujahadah itu menurut ilmu tasawuf artinya berperang. Waduh, anak-anak pasti bertanya ya, mujahadah artinya berperang. Masa di dalam wahidiyah kita mau diajak perang-perangan? Tidak.
bersama Transformer? Spiderman? Enggak. Kok diajak berperang segala toh Bu? Kalau berperang kan ada musuhnya. Jelas ya? Coba anak laki-laki, lo kan suka sekali mainan perang-perangan, ya kan? Pasti ada musuhnya. Lah di dalam Wahidiyah, kita sebagai anak-anak Wahidiyah mau diajak berperang. Musuhnya siapa, Bu? Apakah musuhnya itu tentara Israel yang suka membombardir Palestina? Bukan. Apakah musuh kita itu orang kaum kafir Quraisy seperti zamannya Rasulullah? Bukan. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sejahat-jahat musuhmu bukan lagi tentara Israel yang membombardir rakyat Palestina, bukan. Bukan lagi Transformer, bukan lagi Spider-Man. Bukan, tetapi nafsu kalati baina jambaika. Nafsu kalian anak-anak yang terletak di antara kedua tulang rusuk kalian. Di antara kedua tulang rusuk ada nafsu. Apa itu nafsu anak-anak? Keinginan. Nafsu itu artinya keinginan. Selagi kamu oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat berupa nikmat hidup, pasti kamu memiliki nafsu. Ingin ini, ingin itu, ingin makan kalaulah lapar. Ingin tidur kalau matanya sudah ngantuk. Ingin pintar berarti harus belajar. Ingin bermain, bercanda dengan teman-teman, iya tidak apa-apa, karena itu memang dunia kalian. Kalau haus, ingin apa anak-anak? Ingin minum. Kalau haus, ingin minum. Tetapi keinginan-keinginan ini tidak bisa dihilangkan. Wes kamu gak usah makan, gak usah minum, gak usah bermain, gak bisa. Saya ini masih hidup. Yang jelas punya keinginan, punya cita-cita yang tinggi. Benar atau tidak? Benar. Benar. Tetapi keinginan-keinginan itu harusnya diarahkan menjadi keinginan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya anak-anak, kalau haus ingin apa anak? Minum. Ingin minum. Minum itu perkara mubah, boleh. Kalau haus ya minum. Tetapi kalau sedang berpuasa, minum menjadi haram, enggak boleh. Kalau belum waktunya berbuka, aku haus, aku ingin minum. Boleh, silakan minum. Tetapi sebelum minum, supaya keinginanmu menjadi keinginan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minumnya diniati karena melaksanakan perintah Allah. Dalam istilah Wahidiyah dikenal dengan lillah. Kalau ketika minum adzan dulu nggih, didengarkan nggih anak-anak sambil dijawab. Thank you.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, ayo kita berdoa. Doa sesudah azan itu sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita manfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Seperti itu tadi, kita lanjutkan anak-anak. Kalau anak-anak ingin minum, boleh. Niatnya minum hanya karena melaksanakan perintah Allah. Itu kita kenal dengan istilah lillah. Dan ketika minum, bismillahirrahmanirrahim, saya minum hanya karena melaksanakan perintah Allah. Kemudian ketika minum seperti ini, bismillah, hatinya merasa alhamdulillah saya bisa minum ini sebab mendapatkan nikmat dari siapa anak-anak? Dari Allah. Saya bisa minum karena diminumkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya billah. Hal-hal seperti ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Kalian mau mainan boleh. Tetapi mainannya yang tidak berbahaya, yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Saya mau mainan bu, pak. Iya, tidak apa-apa, silakan. Kalau waktunya sudah mau maghrib, cepat-cepat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat main karena melaksanakan perintah Allah. Loh, ini loh bu yang membedakan anak-anak Wahidiyah dengan anak-anak yang lain. Kelihatannya sama, dia bermain petak umpet, lari-larian, robot-robotan bersama-sama. Kelihatannya sama-sama mainnya, ning beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kula kalian panjenengan sedoyo diangkat derajate oleh Allah. Ternyata mainnya tadi, bermainnya diniati hanya melaksanakan perintah Allah, berarti mendapat catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng gak anak-anak? Sudah bermain tapi masih bisa mendapatkan catatan amal ibadah di hadapan Allah, dapat pahala. Apalagi ketika bermain hatinya selalu ingat kepada Allah. Oh, aku bisa mendapatkan kesenangan ini bermain, berkumpul bersama teman-teman karena mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah wahidiyahnya, penerapan billah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermain kalian itu anak-anak beda catatannya dengan bermainnya teman-teman kalian yang belum mengenal lillah dan billah. Jadi ilmu tauhid dulu yang harus kita tanamkan di dalam putra-putri kula kalian panjenengan sedoyo. Apalagi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Inna abawahuma yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah, kakak-kakak pembinanya lah, kita semua yang mengaku sebagai orang tuanya lah yang berhak menentukan apakah anak ini nanti akan saya cetak menjadi anak yang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau anak-anak yang berwahidiyah. Tergantung kulo kalian panjenengan sedoyo. Saya mau berangkat sekolah ketoke podo gawe sepatu, bismillah, yang satu temannya berangkat ngajak berangkat sekolah bareng, ayo. Siapa namanya? Ayo Ahmad, kita berangkat sekolah bareng-bareng naik sepeda. Yang satunya berangkat sekolah tahu lillah billah. Saya berangkat sekolah karena melaksanakan perintah Allah. Kemudian hatinya senantiasa merasa
Oh, aku bisa berangkat sekolah ini nanti kalau belajar bisa pinter karena dipinterkan Allah. Terus merasa, terus menerapkan lillah-billahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatannya sama berangkat ke sekolahnya, ning catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Satu anak ini sekolahnya ya dapatnya itu-itu aja. Kalau nyampe di sekolahan ya mungkin anaknya waktu diterangkan kadang guyon sendiri. Tapi kalau anak yang kenal lillah billah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika gurunya menerangkan hatinya tetap sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktunya istirahat bermain dengan teman-temannya, tidak berani yang namanya berbuat curang, tidak berani. Karena anak-anak yang sudah kenal lillah billah takut diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak untung. Untung sekali lagi, untung kalian semua masih dirangkul oleh beliau mu'alif salawat wahi. Iya. Ilmu tauhid yang pertama harus ditancapkan ke hati anak kula kalian panjenengan sedoyo. Sehingga ada sahabat yang bernama Luqman Al-Hakim. Anak-anak, sahabat Luqman ini bukan seorang nabi, juga bukan seorang rasul. Namun sahabat Luqman Al-Hakim ini namanya kok diabadikan, diangkat derajatnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Mengapa kok bisa seperti itu? Padahal dalam kisah Luqman Hakim ini orangnya kulitnya hitam, pendek, hidungnya mancung. Dia berasal dari Sudan. Pekerjaannya hanya seorang penjual kayu, kayu bakar. Tetapi namanya kok sampai bisa diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bukan seorang nabi ataupun rasul, juga bukan malaikat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Luqman Al-Hakim mempunyai ilmu hikmah yang disampaikan kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Pesannya Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang pertama, tidak disuruh menjadi anak pintar dulu, tidak. Tidak disuruh untuk berbuat bakti kepada orang tua, belum. Tapi yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, wahai anak-anak wahidiyah, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibu tanya, anak-anak tahu berbuat syirik itu berbuat apa anak-anak? Menyekutukan Allah. Menyekutukan itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalian diberi cantik oleh Allah. Kalian diberi ganteng tampan oleh Allah. Allah juga memiliki sifat Jamil, Al-Jamil. Allah juga maha indah, maha cantik, maha tampan. Lah kok kalian ini loh anak-anak merasa dipuji, ketika dipuji merasa hatinya bangga. Ya Allah anakku cek ganteng nih, ya Allah anakku cek pinter nih, cek ayu nih. Kok api nih kroso gumede weh. Nek tirose tiang-tiang mekrok irunge nek dipuji, berarti kalian sama saja mengakui sifat keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Loh, nek menyamakan Allah dengan makhluknya berarti namanya apa anak? Syirik musyrik. Padahal hal-hal yang seperti itu la zulmun adzim, dalam kesesatan. Kalian nek dipuji kok atine gumede. Nek di larani koncone kok kroso atine sedih,
tidak dikembalikan semuanya hanya milik Allah, berarti kalian mengakui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kalian bisa melihat, siapa yang melihatkan anak-anak? Allah. Karena Allah mempunyai sifat al-basir, Allah maha melihat. Lah kok kalian bisa melihat? Bukan karena kecanggihan kacamata kalian, juga bukan karena kecanggihan mata kalian, tapi semuanya dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ustazah tanya, ada di sini yang mendapat peringkat 1 di sekolah, angkat tangan. Ada yang dapat peringkat 1? Ada yang pernah menjuarai perlombaan olimpiade di tingkat nasional atau internasional? Pernah? Dapat peringkat 1. Kalian bangga enggak anak-anak? Bangga. Kalian bangga kalau jadi peringkat 1, berarti kalian sama saja menyekutukan Allah, padahal yang mempunyai sifat wahdaniyah 1 hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dapat peringkat 1, juara 1, jangan sombong dulu. Harus ingat bahwa yang memandaikan kita, yang menitipkan peringkat 1 pada diri kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang harus kita ajarkan kepada putra-putri kula kalian panjenengan sedaya. Tidak bisa secara spontan, harus bertahap, harus sesuai dengan proses. Oleh karena itu, beliau mu'alif sholawat wahidiyah senantiasa selalu memperhatikan pembinaan-pembinaan kepada putra-putri kita, para pengamal sholawat wahidiyah, pada anak-anak kita pengamal sholawat wahidiyah. Beliau mu'alif yang telah mengenalkan kita kepada beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau baginda Rasul adalah salah satu suri tauladan, satu-satunya suri tauladan yang patut kita teladani. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, kalau kita kenal dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik-adik, maka Rasulullah pun juga akan kenal dengan kita anak-anakku. Kalau kita tidak mau berusaha mengenal kepada beliau Rasulullah, maka Rasulullah pun juga tidak akan kenal kepada kita anak-anakku. Sampai suatu ketika ada kisah anak-anakku, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, di sana diterangkan ada sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mana pemuda ini setiap harinya anak-anak rajin bersolawat kepada beliau baginda Rasul. Bahkan setiap kali dia selesai bersolawat, kemudian pemuda ini tidur, di dalam mimpinya selalu bermimpi bertemu beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi suatu hari karena kesibukannya anak-anakku, pemuda ini lupa, yang biasanya sehari membaca solawat sampai 100 kali. Namun pada saat itu karena kecapean bekerja, mungkin karena aktivitasnya, pemuda ini lupa tidak membaca solawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika tidur, pemuda ini bertemu bermimpi dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dalam mimpinya itu anak-anakku, kok ada yang berbeda? Biasanya baginda Rasul selalu menghampiri aku, menemui aku. Tapi sekarang baginda Rasul kok tidak menemui aku. Bahkan ketika bertemu di hadapanku, Rasulullah menoleh, berpaling dari aku. Kemudian pemuda ini bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal anta ala ghadban ya Rasul? Apakah panjenengan marah kepadaku wahai Rasulullah?" Jawabannya Rasulullah apa anak-anak? "La, tidak. Aku tidak marah kepadamu." Kemudian lantas laki-laki ini bertanya lagi, "Mengapa panjenengan kok tidak mau menoleh kepadaku ya Rasulullah?"
Kalau tidak mau menoleh berarti panjenengan marah kepadaku ya Rasulullah. Lah tidak. Lantas mengapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, li'anni la a'rifuka. Aku tidak mengenalmu wahai pemuda. Pemuda tadi pun terkejut anak-anakku. Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak sampai mengenaliku? Sedangkan aku ini kan salah satu dari umatmu ya Rasulullah. Mengapa kok panjenengan tidak mengakui aku sebagai umatmu? Bukankah para ulama sering mendawuhkan, jikalau panjenengan itu lebih mengenali umatmu, lebih dari kenalnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Lantas mengapa engkau sekarang tidak mengenalku ya Rasulullah? Kemudian anak-anakku, ternyata jawabannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddaqu, benar apa yang disampaikan para ulama itu, kalau aku ini lebih mengenali umatku seperti halnya lebih dari seorang ibu mengenali anak-anaknya. Walakin innaka latadhkurni bisalah. Tetapi waktu itu kamu tidak mau bersolawat kepadaku wahai pemuda. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Sesungguhnya kenalku terhadap umatku tergantung seberapa banyaknya umatku banyak membaca solawat kepadaku. Lantas setelah itu anak-anakku, pemuda ini bangun dan mulai mengharuskan kepada dirinya untuk setiap hari memperbanyak solawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 100 kali setiap hari, sampai nanti dia kalau bermimpi lagi bisa ditemui oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar anak-anak, setelah itu pemuda ini tadi tidur dan bermimpi lagi dengan beliau baginda Rasul. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan, a'rifukal al'an, sekarang aku mengenalmu wahai pemuda, wa asfa'ulaka, dan aku akan memberikan syafaatku kepadamu para pemuda. Itulah anak-anakku, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya tergantung seberapa banyak umatnya membaca solawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mari anak-anakku, sekarang ayo duduk yang baik anak-anak. Kalian ini masih suci, masih belum banyak dosa seperti halnya kakak pembina dan orang tuamu ini anak-anakku. Saya yakin doamu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami orang tuamu demplok makmum di belakang kalian anak-anakku. Mari kita introspeksi diri anak-anakku. Selama ini kita diajak bermujahadah, mujahadah yaumiyah harian saja dengan bilangan 331 atau 717. Jamaah dengan orang tua kadang kita masih males, masih kalah dengan bermainnya. Diajak mujahadah usbu'iyah alasannya kalau hari Minggu saya diajak berwisata pergi ke mall dengan orang tua. Diajak mujahadah syahriyah satu bulan sekali alasannya ada aja. Diajak mujahadah rubuh sana juga masih aras-arasan. Lantas bagaimana belis besok beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenalmu wahai anak-anakku, padahal Rasulullah itu sangat cinta kepada kamu. Kalau kamu tidak memperbanyak membaca solawat kepada beliau baginda Rasul, kalau hanya sekali dua kali manggil ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, maka Rasulullah belum bisa mengenalmu wahai anak-anakku. Kalau hanya sekali dua kali,
apalagi kalau hanya pada mujahadah rubuh sana saja. Setelah itu diajak mujahadah-mujahadah yang lainnya males, maka doamu juga tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, mumpung kalian masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa anak-anak? Karena yang namanya mati itu tidak mengenal usia. Ada kanak-kanak yang masih di usia playgroup ataupun TK sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian masih diberi nikmat hidup. Bahkan anak-anak, mari ayo kita manfaatkan duduk yang tenang. Kalian di sini bermujahadah masih diantar oleh kedua orang tua kalian. Coba sekarang tengok anak-anak, ayah ibumu yang ada di sampingmu. Beliau masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih diberi kesempatan bisa mengantarkan kalian bermujahadah. Kalau besok ternyata Allah lebih sayang kepada ibumu dan bapakmu, anak-anakku, ternyata ayah ibumu sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat bisa bermujahadah bersama orang tua seperti halnya pagi hari ini, seperti halnya siang hari ini, tidak akan bisa engkau temukan lagi, wahai anak-anakku. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anakku, ayo duduk yang bagus. Bapak ibumu, kakak pembina, dompleng di belakangmu anak-anak, sowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sowankan dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, niki ibu kula ya Rasul, yang selama ini hanya suka marah-marah kepadaku ya Rasul. Aku begini salah, aku begitu salah. Aku hanya dimarah-marahi saja tapi tidak diarahkan ya Rasul. Sawankan ibumu wahai anak-anakku. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Dawuhnya Luqman al-Hakim kepada anak-anaknya. Bagusilah ibumu anak-anakku, dialah yang mengandung kalian selama 9 bulan dengan susah payah capek membawamu berat di dalam rahimnya. Setelah itu menyusuimu selama 2 tahun anak-anakku, penuh keletihan, wahnan ala wahnin, capek sekali, belum mengurusi rumah tangganya, belum mengurusi menyiapkan makan anak-anak dan juga ayah kalian. Sowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ini ibuku, ini bapakku, kami dompleng di hadapanmu anak-anak. Ayo sekali lagi yang masih mainan, mainannya ditaruh sebentar ya anak-anakku. Ibu minta waktunya 10 menit saja. Karena apa anak-anakku? Karena di zaman Nabi Musa itu ada salah satu kaumnya, yang mana kaum Nabi Musa ini dia punya seekor kambing. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anakku, di dalam hatinya masih teringat dan terpaku dengan kambing itu tadi. Ketika tangannya menengadahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdoa ini, hatinya masih senantiasa ingat sama kambingnya. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, seandainya aku memiliki kekuasaan mengabulkan doanya umatku ini yang memiliki kambing ini ya Allah, maka akan aku kabulkan doanya. Tapi aku tidak memiliki kuasa ya Allah." Setelah itu anak-anak, Allah dawuh kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, bukannya aku tidak mau mengabulkan doanya umatmu yang satu ini. Sebenarnya aku ingin mengabulkan wahai Nabi Musa. Tetapi
umatmu yang satu ini ketika berdoa hatinya masih ingat sama hewan peliharaannya, masih ingat sama kambingnya Nabi Musa, sehingga aku tidak akan mengijabahi doanya hambaku yang berdoa meminta kepadaku, tetapi hatinya ingat selain aku, dia tidak bisa mengingatku. Untuk itu anak-anakku, ayo mainannya ditaruh dulu sebentar. Anak-anak minta waktunya 10 menit saja. Ayo kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuk kekuatan batiniahmu anak-anak agar doa kita, permohonan kita pada mujahadah rubu usana ini senantiasa dalam relatif waktu singkat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari anak-anakku, ayo yang bermain duduk dulu sebentar, mainannya ditaruh dulu anak-anak. Mumpung masih ada waktu ya anak-anakku, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Matur dumateng beliau Rasulullah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyutatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyutati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syahbi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujjati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida ولا نحصى ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asal kitabuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi
antuk riqana fi lujati baril wahda hatala nara wala nasma'a wala najita wala nuhisa wala nataroka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'atabi ilmuka wa asau kitabun birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, sekali lagi mari jangan sampai ada kanak-kanak yang pada pagi hari ini merasa oikilo aku anak-anak sing paling pinter, aku anak-anak sing paling bagus, aku anak-anak sing paling hebat. Jangan sampai ada yang merasa seperti itu anak-anak. Kalau masih ada salah satu yang merasa seperti itu, la yakunul fadlu illa lil qulubil munkasiratil muta'ridatil lin nafahati ilahiyah. Maghfirah Allah, ampunan Allah, taufik hidayah yang Allah tidak akan diberikan kepadamu anak-anakku. Bisa jadi doa kita pada mujahadah rubu'u sanah kali ini ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab tidak ada hati yang merasa iba, merasa tadolum karuan anak-anakku, merasa kamu anak-anak yang paling nakal. Akui kenakalanmu karuan ngeroso, aku iki anak sing paling bodoh, gak iso apa-apa ya Rasulullah. Daripada kamu mengaku anak yang hebat, tertolak doa kita pada pagi hari ini anak-anakku. Karena itu mari ketika kita membaca hatala naro wala nasma'a wala najita wala nuisa wala nataharraka wala naskuna illa biha, doi di dalam hatimu anak-anakku, ya Allah ya Rasulullah, aku belum bisa menjadi anak yang baik ya Rasul, aku belum bisa membanggakan kedua orang tuaku ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tuaku ya Allah, agar aku bisa mengangkat derajat kedua orang tuaku ya Allah. Mari anak-anakku, Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi antuk rikona filu jatil bahril wahda hatala naro wala nasma' wala najita wala nuisa wala nataraka wala naskuna illa biya wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hafabihi ilmuka wa asaw kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nur al khalqi hati al anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tahruta kuntu syakhsan halika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nur al khalqi hati al anam
wa aslahu wa ruhahu adrikni faqatalam tu abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intahru takuntu syakhsan halika ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika nur al-khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqatalam tu abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa in tahruta kuntu syakhsan halika. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selama ini mungkin kita merasa kadang kita sudah frustasi, tidak mampu lagi mendidik putra putri kula kalian panjenengan sedoyo. Sekadang kita merasa anakku sudah saya sekolahkan di sekolahan yang paling ternama, tapi kok masih tidak sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita merasa gagal mendidik putra putri kita, para ibu, para bapak. Kita tidak mampu kalau kita hanya mengandalkan kekuatan intelektual kita saja dalam mendidik putra putri kula kalian panjenengan sedoyo. Untuk itu para bapak, para ibu, mari di kesempatan yang penuh mubarakah ini, masih dalam momentum hari raya Idul Fitri juga, mari kita lepaskan semuanya para ibu. Mari kita pasrahkan saja di matang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar putra-putri kita senantiasa dididik secara lahiriah dan batiniahnya oleh beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, seperti halnya yang ibu sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya tergantung dari seberapa banyak solawat yang dibaca, anak-anakku. Karena itu mari pada mujahadah rubuh sanah ini, ketuk kekuatan batiniah panjenengan anak-anakku di hadapan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita ketika kita memanggil beliau ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, beliau baginda Rasul tidak melengos anak-anakku. Coba bayangkan seandainya besok di hari kiamat, ketika di akhirat nanti, ya umaya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sekarang kalian anak-anakku bisa duduk bersama dengan ibumu, dengan ayahmu bermujadah di sini. Besok di akhirat belum tentu kalian bisa berkumpul bersama seperti ini anak-anakku. Karena besok semuanya pada sibuk, sibuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku. Ayah ketemu ibunya, ayahmu ketemu ibumu lari takut dituntut anak-anakku. Kalian bertemu ibumu juga lari takut nanti kalau dituntut disalahkan oleh kedua orang tuamu. Kamu bertemu ibu, kamu bertemu dengan teman-temanmu, tetanggamu juga akan lari anak-anakku, takut jika saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang mampu menolongmu anak-anakku kecuali syafaatul utmaya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sejak dini kalian diajarkan, diajak untuk memperbanyak membaca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Agar apa anak-anak? Agar besok ketika hari akhir Rasulullah boten pangling kalih kanak-kanak wahidiyah. Lah kok sampai benjing ten akhirat Rasulullah pangling kalih kula kalian panjenengan sedoyo. Kita bengok-bengok ya sayyidi ya Rasulullah, tapi Rasulullah boten purun oleh di hadapan kula kalian panjenengan sedoyo. Rugi kula kalian panjenengan sedoyo anak-anakku.
Karena itu mari, mari anak-anakku sekali lagi Bapak Ibu mendompleng nono tungo di hadapan kalian panjenengan sedaya yang masih suci. Saya yakin doa kalian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku panggil beliau Baginda Rasul. Matur ya Rasulullah, niki ibu kula ya Rasulullah, niki bapak kula ya Rasulullah. Mari anak-anakku. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. 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 Ya ayuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idhillah wangdur ilaiya sayyidi binatrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idhillah wangdur ilaiya sayyidi binatrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idillah wangdur ilaiya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya syafi al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi tullat wa tullat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wa tlumati. Ya syafi al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi tullat wa tullat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi tullat wa tullat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Mari adik-adik terakhir kita memanggil-panggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah panggilan kita terakhir dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adik-adikku, kalau toh ini adalah hari yang terakhir kita berjumpa bersama membaca ya sayyidi ya Rasulullah, bareng-bareng manggil-manggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita besok di yaumil akhir kita bisa berkumpul bersama seperti ini bersama kedua orang tua kita semuanya adik-adikku. Mari sekali lagi terakhir kita panggil beliau Rasulullah, kita ketuk kekuatan batiniah kalian anak-anakku. Mari ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammad syafi'il ummi wal ali waj'alil anama musri'in bil wahdiyati lirabbil alamin. Ya rabbana ighfir ya sirif tawahdina qarrib alif bainana ya rabbana. Ya rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammad syafi'il ummi wal ali waj'alil anama musri'in bil wahdiyati lirabbil alamin. Ya rabbana ighfir ya sirif tawahdina qarrib alif bainana ya rabbana. Anak-anakku, mari kita doakan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Kita doakan mudah-mudahan negara kita dianugerahi pemimpin yang adil dan bijaksana yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Mari kita doakan mudah-mudahan negara kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari anak-anak, Allahumma barik
fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah wa fi hadil mujahadah rubu sanati 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 ya Allah. Istighraq Al-Fatiha. Ayo anak-anak berdoa yang terakhir, tangannya ditengadahkan ke atas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi aqsmikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadza zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadza zaman wa awalihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadza zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Fa innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ila Allah, 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 fafirru ila Allah. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan penuh keyakinan, mudah-mudahan anak-anakku, permohonan kita pada siang hari ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan, hajat kedua orang tua kalian senantiasa dalam relatif waktu yang singkat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi benar-benar membuahkan ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah fitini wa dunya wal akhirat,
khususnya bagi diri pribadi kita dan umumnya bagi seluruh anak-anak bangsa Indonesia. Anak-anakku, jangan lupa setelah dari Mujahadah Rubu'ung Sanah ini tetap aktif mengikuti bimbingan beliau mu'alif Mujahadah Usbu'iyah Syahriahnya anak-anak ya. Teman-temannya yang belum kenal dengan Mujahadah diajak ya anak-anak. Karena apa? Mandala ala khairin falahu mislu ajlin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada yang lain, kalau kamu ngajak temannya untuk bermujahadah, otomatis kamu akan mendapat pahala seperti halnya pahala temanmu yang mau ikut bermujahadah. Berarti kamu dapat dobel pahalanya anak-anak nggih. Oleh karena itu jangan lupa anak-anakku diajak teman-temannya bermujahadah, berdoa bersama-sama. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Pesan ibu, sejelek apapun orang tuamu, sejahat apapun orang tuamu, saya yakin tidak ada orang tua yang benci kepada anak-anaknya. Semuanya itu demi kebaikanmu kelak jikalau kamu sudah beranjak dewasa. Secerewet apapun ibumu, segala apapun ibumu, tetap kewajibanmu anak-anak berbakti kepada kedua orang tua. Bagusilah kedua orang tuamu. Hanya ini yang dapat Ustadzah sampaikan. Mudah-mudahan benar-benar membuahkan ilmu yang bermanfaat, maslahah barokah fitini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sekali kesalahan dari pribadi saya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa min ghausi hadza zaman an-nadra wal barakah ma'al karamah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarramah Ibu Hajah Evi Nurhayati disampaikan ribuan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, rekan-rekanku kanak-kanak, mengakhiri acara ini, marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Para hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Sikap lahir sesuai dengan sikap batin. Kedua tangan lurus ke bawah, di samping paha kanan dan kiri. Pandangan lurus ke depan. Kita getarkan hati dan jiwa kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ajakan ini disampaikan kepada hati sanubari umat masyarakat jami'al alamin, terutama keluarga dan diri pribadi kita, agar cepat-cepat kembali sadar
dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa kul ja'al haqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa kul ja'al haqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa kul ja'al haqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa kul ja'al haqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke podium. Mari para hadirin hadirat, rekanku kanak-kanak, tangan ngapu rancang, tangan kiri di bawah tangan kanan, kepala menunduk penuh hormat, sikap batin merasa benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauzi hadza zaman radhiyallahu an. Menghormat sepenuh takzim, mahabbah, memohon syafaat, tarbiyah, nadhrah, merasa selalu berlarut-larut dalam kezaliman, tidak konsekuen sebagai umat, dan selalu menodai perjuangan. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersimpuh di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wawthi hadha zaman radiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syafi, thank you.
Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Hadirin hadirat yang kami hormati, hadirin hadirat dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kami sebagai penata acara menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min wawti hadha zaman radiyallahu an an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.